Mengutip laman Sejarah Nusantara, Arya Damar atau Aditya Warman adalah seorang panglima Majapahit abad ke-14 yang kemudian menjadi Uparaja atau Raja Bawahan Majapahit untuk wilayah Sumatera. Arya Damar disebutkan menjadi raja di Palembang sebab penulis babat Jawa menganggap Palembang yang dulunya pusat Sriwijaya mengacu pada Melayu atau Sumatera. Sebenarnya Arya Damar alias Aditya Warman bukan menjadi raja di Palembang melainkan di Hulu Batanghari Jambi, tepatnya di Kerajaan Dharmasraya yang merupakan kerajaan kakeknya, yaitu Prabu Mauliwarmadewa yang merupakan ayah dari Darajingga, ibu dari Aditya Warman. Aditya Warman adalah pendiri Kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat pada tahun 1347 dan ia adalah seorang panglima Kerajaan Majapahit yang berdarah Melayu. Ia adalah anak dari Adwaya Brahman, seorang kerabat Raja Kertanegara dari Kerajaan Singhasari yang memangku jabatan sebagai Menteri Hino, jabatan tertinggi setelah Raja pada masa pemerintahan Kerajaan Singhasari. Dalam beberapa babat di Jawa dan Bali, Aditya Warman juga dikenal dengan nama Arya Damar dan merupakan sepupu sedarah dari pihak ibu dengan Raja Majapahit kedua, yaitu Sri Jayanegara atau Raden Kalagemet. Nama Aditya Warman sendiri berasal dari kata bahasa Sansekerta yang artinya kurang lebih yang berperisai matahari. Aditya Warman dibesarkan di lingkungan Istana Majapahit yang kemudian membuatnya memainkan peranan penting dalam politik dan ekspansi Majapahit. Hal ini antara lain terlihat bahwa setelah dewasa ia diangkat menjadi Perdana Menteri atau Menteri Senior bergelar Arya Dewaraja Pu Aditya. Adanya prasasti pada Candi Jago di Malang bertahun 1343 yang menyebutkan bahwa Aditya Warman menempatkan Arca Manjusri, salah satu sosok bodhisatwa, di tempat Petarman Buddha dan membangun Candi Buddha di bumi Jawa untuk menghormati orang tua dan para kerabatnya. Untuk mengetahui siapa sebenarnya Aditya Warman, perlu kita tinjau kembali hasil dari Ekspedisi Pemelayu oleh Kertanegara pada tahun 1275 di bawah pimpinan Mahesa Anabrang. Setelah ekspedisi itu berhasil, maka sewaktu rombongan ekspedisi kembali ke Jawa, mereka membawa dua orang putri Prabu Sri Tribhuwana Raja Mauliwarmadewa, yaitu Darajingga dan Darapeta dari Kerajaan Dharmasraya. Sesampai di Jawa, Kerajaan Singhasari telah runtuh dan telah muncul kerajaan baru sebagai penerus Kerajaan Singhasari, yaitu Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya yang bergelar Sri Rajasa Jayawardana adalah Raja Majapahit pada waktu itu, sehingga kedua putri tersebut diserahkan kepada Raden Wijaya. Oleh Raden Wijaya, Darapeta kemudian diambil sebagai selir dengan gelar Indreswari. Dan dari perkawinan tersebut lahir Jayanegara yang menjadi Raja Majapahit kedua. Sedangkan Narajingga kemudian menikah dengan Adwaya Brahman, seorang kerabat Raja Kertanegara dari Kerajaan Singhasari yang memangku jabatan sebagai Menteri Hino, yaitu jabatan tertinggi setelah Raja pada masa pemerintahan Kerajaan Singhasari. Dari perkawinan tersebut lahir seorang putra yang bernama Aditya Warman. Nama kecil Aditya Warman adalah Tuan Janaka atau Aji Mentrolot. Dengan demikian, Aditya Warman merupakan keturunan dari dua darah kaum bangsawan, satu darah bangsawan Sumatera dan satu darah bangsawan Majapahit. Raja Majapahit yang kedua, yaitu Jayanegara, adalah saudara sepupu Aditya Warman. Aditya Warman sendiri menggunakan gelar Mauliwarmadewa. Hal ini menunjukkan kalau ia adalah keturunan Sri Tribhuwana Raja. Maka dapat disimpulkan kalau Darajingga dan juga Darapeta adalah putri Raja Dharmasraya. Sumber lain menyebutkan bahwa keduanya lahir dari permaisuri Raja Melayu bernama Putri Renomandi. Aditya Warman lahir tepatnya di Siguntur dekat Nagari Sijunjung. Setelah dewasa, Aditya Warman kembali ke Majapahit, tempat dia dididik di seputar pusat pemerintahan dalam suasana Keraton Majapahit. Kesempatan itu ia dapatkan karena Aditya Warman masih bersaudara sepupu dengan Jayanegara yang merupakan Raja Majapahit pada waktu itu. Mengenai tempat kelahiran Aditya Warman dan hubungan kekeluargaannya dengan Kerajaan Majapahit diperkuat oleh sumber yang mengatakan Aditya Warman adalah seorang putra Sumatera yang lahir di daerah aliran Sungai Kampar dan besar kemungkinan dalam tubuhnya mengalir darah Majapahit. Hubungan dengan Kerajaan Majapahit bersifat genealogis dan politis. Aditya Warman dididik ilmu perang dan ilmu ketatanegaraan oleh Majapahit sehingga kedudukannya di Keraton Majapahit sangat tinggi, yaitu sebagai salah seorang menteri atau perdana menteri yang diperolehnya bukan saja karena hubungan darahnya dengan Raja Majapahit, tetapi juga berkat kecakapannya sendiri. Aditya Warman mempunyai kedudukan yang setara dengan Empu Nala dan Mahapatih Gajah Mada. Karena itu, Aditya Warman adalah salah seorang Tritunggal Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1325, Raja Jayanegara mengirim Aditya Warman sebagai utusan ke negeri Cina yang berkedudukan sebagai duta. Bersama dengan Patih Gajah Mada, Aditya Warman ikut memperluas wilayah kekuasaan Majapahit di Nusantara. Tahun 1331, Aditya Warman memadamkan pemberontakan Sadeng dengan suatu perhitungan yang jitu. Tahun 1332, ia dikirim kembali menjadi utusan ke negeri Cina dengan kedudukan sebagai duta. Setelah Bali berhasil ditundukkan, Aditya Warman akhirnya kembali ke Majapahit. Dan atas jasa-jasanya oleh Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi pada tahun 1347, ia diangkat sebagai wakil atau uparaja Kerajaan Majapahit di Sumatera untuk menanamkan pengaruh Majapahit di Sumatera. Aditya Warman memutuskan pergi ke Sumatera karena dengan lahir dan semakin dewasanya Hayam Wuruk, tidak ada lagi kesempatan baginya untuk menjunjung mahkota Kerajaan Majapahit sebagai ahli waris yang terdekat. Pada sisi lain, kedatangan Aditya Warman ke Dharmasraya selain menemui kakeknya juga mempunyai tugas khusus, yaitu merebut kembali daerah lada Sungai Kuntu dan Sungai Kampar. Dahulu, sesudah Pamalayu, daerah kaya ini tunduk pada kekuasaan Singasari. Setelah kerajaan Singasari runtuh dan Majapahit belum lagi begitu kuat, daerah-daerah Kuntu dan Kampar tersebut dapat direbut oleh Kesultanan Arubarumun yang telah memeluk agama Islam. Pada tahun 1347, Aditya Warman dinobatkan menjadi Raja Minangkabau bergelar Dang Tuanku Sutan Rumandung. Pernikahan Aditya Warman dengan Putih Bungsu melahirkan anak yang bernama Anangga Warman. Hal ini dapat dibuktikan dengan prasasti yang dipahatkan pada bagian belakang arca Amogapasa dari Padang Candi. Aditya Warman dididik dan dibesarkan di Majapahit dan pernah menjabat beberapa jabatan penting di Kerajaan Majapahit, sehingga paham betul dengan seluk-beluk pemerintahan di Majapahit. Dengan demikian, corak pemerintahan Kerajaan Majapahit sedikit banyaknya berpengaruh pada corak pemerintahan Aditya Warman di Pagaruyung. Selama pemerintahannya, Aditya Warman berusaha membawa Kerajaan Pagaruyung ke puncak kejayaan. Dalam usaha memajukan kerajaan itu, Aditya Warman mengadakan hubungan dengan luar negeri, yaitu dengan Cina. Tahun 1357, 1375, 1376, Aditya Warman mengirim utusan ke negeri Cina. pada masa pemerintahan Aditya Warman yang berlangsung dari tahun 1349 sampai 1376, Kerajaan Pagaruyung berada di puncak kejayaannya. Bahkan dapat dikatakan pada waktu itu Nusantara bagian barat dikuasai Kerajaan Pagaruyung dan Nusantara bagian timur berada di bawah pengaruh kekuasaan Majapahit. Kalau di zaman Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatihnan Sebatang, Kerajaan Minangkabau terkenal dengan aturan adat dan falsafahnya, maka di zaman Bundhu Kanwang, Aditya Warman dan Anangga Warman, Kerajaan Minangkabau terkenal dengan keahlian Cinurmato sebagai panglima perangnya. Aditya Warman adalah tokoh penting dalam sejarah Minangkabau. Di samping memperkenalkan sistem pemerintahan dalam bentuk kerajaan, dia juga memberikan sumbangan yang besar bagi alam Minangkabau. Kontribusinya yang cukup penting adalah penyebaran agama Buddha. Agama ini pernah punya pengaruh yang cukup kuat di Minangkabau. Terbukti dari nama beberapa negari di Sumatera Barat dewasa ini yang berbau budaya atau Jawa seperti Sarwaso, Pariangan, Padang Barhalo, Candi, Biaro, Sumpur, dan Selo. Aditya Warman adalah penganut yang taat dari agama sinkretis Buddha Tantrayana dan Hindu Siwa, sebagaimana yang banyak dianut oleh para bangsawan Singasari dan Majapahit. Ia diperlambangkan dengan arca Bhairawa Amogapasa. Selama masa pemerintahannya di Pagaruyung, ia banyak mendirikan biaro atau wihara dan candi sebagai tempat pemujaan dewa yang agung. Sampai sekarang masih dikenal nama tempat Pariangan yang kemudian berubah tutur menjadi Pariangan, yaitu di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Demikian mengenai riwayat Aditya Warman, leluhur pendiri Kerajaan Tabanan dan Badung. Semoga bermanfaat. Rahayu.